Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan Ayah Najia. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menyeting WhatsApp ya, biar HP-nya tidak lelet dan nge-lag lagi. Tentunya tanpa menghapus chat dan mendelete chat itu sendiri. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Yuk, capcus. Oke, sobat semuanya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi WhatsApp-nya ya. Lalu fokus ke titik tiga bagian pojok kanan atas, kita klik. Selanjutnya kita masuk ke setelan ya. Nah, di sini ada penyimpanan dan data. Kita masuk ke penyimpanan dan data. Lalu kita akan ditampilkan dengan kelola penyimpanan dan penggunaan jaringan. Kita masuk ke pengelolaan jaringan ya teman-teman. Ke pengelolaan penjaringannya ya, kita diklik. Nah ini datanya banyak banget ya teman-teman. Oke. Nah untuk dibersihkan kita setel ulangnya statiknya biar ngejreng lagi. Oke, setel ulang, jreng. Nah ini udah bersih ya. Kembali ke 0 KB, dan datanya pun tidak ada yang hilang ya teman-teman. Chatnya tidak ada yang hilang dan datanya tidak ada yang hilang. Seperti itu teman-teman, mudah sekali ya cara menyetingnya. Oke, kita coba lagi ya di WhatsApp yang satu lagi ya, WhatsApp kedua. Kita melakukan hal yang sama ya, ke titik tiga bagian pojok kanan atas, lalu ke setelan dan ke penyimpanan dan data ya, kita diklik. Setelah itu kita masuk ke penggunaan jaringan. Ke penggunaan jaringan ya, kita klik dulu sebentar. Ah iya, ini udah. Nah ini datanya banyak, kita ke setel ulang ya teman-teman. Setel ulang statik, diklik setel ulangnya, lalu di setel ulang lagi. Oke, seperti itu teman-teman, mudah sekali ya. Dan HP kalian mudah-mudahan ngabret tuh ya. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan manfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.